Diding adalah tersangka kasus narkoba yang ditangani Polda Jambi dan juga atas kasusnya tindak pidana pencucian uang. Terhadap kasus kedua Iko, beberapa aset Diding telah berhasil disita petugas, baik kebon maupun bangunan. Untuk pemekasan penyidikan TPPU Diding, sejauh Iko belum ada perampungan. Direncanakan pekan depan bekas Iko tuntas dan dilimpah ke Kejaksaan Negeri Jambi. Tim Liputan, Jambi TV.